Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau secara peribadi berpandangan akses pendidikan daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi haruslah percuma. Namun tegas Perdana Menteri lagi, sudah semestinya ia bergantung kepada kemampuan kewangan negara. Beliau berkata demikian bagi menjawab seorang mahasiswi dalam program dialog mahasiswa temu Anwar di Universiti Pengurusan Sultan Idris UPSI pada Khamis yang mahu mengetahui sekiranya kerajaan akan menaikkan pinjaman PTPTN kepada M40 sehingga 100%. Dan kita mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia di talian adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Raduan Cik Ros, merupakan Presiden Majlis Profesor Negara MPN. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Mungkin pada pandangan Prof berkenaan kenyataan PM semalam yang menyebutkan beliau mahu laksanakan pendidikan percuma. Tapi pendapatan dan hutang negara menjadi kegagalan. Apa pandangan Prof? Okey, selamat pagi Malaysia. Pertama sekali kita lihat konteks kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu sendiri. Yang saya difahamkan beliau respon kepada pertanyaan seorang pelajar mengenai kemungkinan untuk memperkenalkan pendidikan percuma dalam negara. Walaupun bagaimanapun, saya sebagai rakyat Malaysia merasa bangga dengan pendirian dan juga pemikiran ketua kerajaan kita itu yang telah mula membayangkan hasrat untuk memperkenalkan pendidikan percuma dalam negara. Dan sebagai sebuah negara, kita perlu menjadikan sasaran pendidikan percuma itu untuk dicapai dalam satu masa yang akan datang. Dan kita perlu ada satu time frame supaya kita boleh membuat tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencapai hasrat itu. Walau bagaimanapun, seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kedudukan keuangan semasa negara tidak mengizinkan kita untuk melaksanakan pendidikan percuma itu pada masa sekarang. Dan walau bagaimanapun, saya melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh kerajaan selama ini. Contohnya, dalam tiap-tiap bajet tahunan, kalau kita perasan, contohnya tahun ini 388 bilion yang diperuntukkan untuk pendidikan, sama ada pendidikan sekolah rendah dan juga pendidikan tinggi, jumlahnya sudah hampir 20% daripada jumlah keseluruhan bajet yang disediakan. Bermakna ini merupakan satu pelaburan yang sangat strategik yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Walaupun belum sampai tahap pendidikan percuma, tapi sekurang-kurangnya kita telah memberi penekanan yang sangat serius kepada soal pendidikan ini. Ini telah dilakukan sejak sekian lama selepas mereka lagi. 20% itu merupakan satu angka yang biasanya diperuntukkan oleh kerajaan. Dan kita nak menuju ke arah pendidikan percuma itu seperti mana negara-negara lain telah melakukan, the like of Finland, kita ada di Germany, di France, di Norway, Poland dan sebagainya yang telah memperkenalkan pendidikan percuma. Dan kita kena faham, pendidikan percuma ini ada beberapa model yang perlu kita fahami. Sebab dia bukan semuanya percuma. Percuma itu dalam konteks tuition fee saja. Yang lain, kewangan perkhidmatan dan kos-kos lain perlu juga ditanggung oleh individu ataupun pihak keluarga. Dan kalau disebutkan mengenai kedudukan kewangan, kita sudah maklum seperti yang juga ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita berada dalam keadaan keberhutangan yang agak tinggi. Kalau umpamanya hutang statutory kita telah angkat daripada asalnya 55% kepada 60% dan sekarang 65%. Dan kedudukan hutang kita semasa adalah 61%. Yang ini tidak boleh kita biarkan berterus-terusan. Itu sebab umpamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sentiasa memperingatkan kita bahawa kedudukan keuangan kita masih tidak membenarkan kita untuk melaksanakan pendidikan secara percuma ini. Walau bagaimanapun, seperti yang saya beritahu tadi, sebagai sebuah negara, kita perlu ada perancangan menuju ke arah itu. Seperti yang Prof kongsikan, pendidikan percuma ini ada beberapa model yang perlu kita ketahui dan Prof kongsikan, kita perlukan tindakan yang sesuai untuk mencapai hasrat ini. Jadi, wajarkah untuk kita laksanakan pendidikan percuma ini secara berperingkat, iaitu bermula dari prasekolah sebagai contoh, kemudian baru kita perluas ke peringkat yang lebih tinggi bergantung kepada kewangan negara semasa? Okey, sebenarnya kita perlu sedar
bahawa selama ini sistem pendidikan awam kita di sekolah-sekolah rendah, di sekolah-sekolah menengah dan to the extent, to certain extent sekolah universiti-universiti awam, mereka telah sampai ke peringkat hampir percuma. Di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti awam yang kadar yurannya adalah sebenarnya highly subsidized by the government. Ya, sampai 70%, 80%, 90% sebenarnya telah ditanggung oleh pihak kerajaan. Jadi yang kita saya tekankan tadi pelbagai model, sebab kita juga ada pemain-pemain swasta, pembekal-pembekal pendidikan swasta yang berorientasikan kepada keuntungan. So yang ini perlu kita lihat bagaimana umpamanya kerajaan perlu menyerap kos-kos pendidikan di peringkat yang lain daripada swasta, daripada kerajaan itu untuk menjadikan pendidikan secara percuma. Dan tadi saranan menyatakan kita boleh bermula daripada peringkat paling asas, itu merupakan satu pendekatan yang saya rasa amat sesuai. Dan selama ini memang telah sedikit sebanyak telah kita lakukan. Cumanya kalau prasekolah contohnya, tadika-tadika, ada yang banyak swasta, ada yang kerajaan dan sebagainya, yang ini perlu dilihat secara seluruh lah. Begitu juga dengan sekolah-sekolah. Ya, telah mula ada pendidikan swasta di peringkat sekolah-sekolah dan sebagainya. Ini juga kalau kita berhasrat untuk mengadakan pendidikan percuma, yang ini perlu kita lihat sekali. Dan di peringkat pendidikan tinggi, di peringkat universiti dan sebagainya, kita melihat sebenarnya kita dah okey dah. Ya, di peringkat universiti awam, kadar yuran tuition fee yang kita masukkan sangat-sangat rendah berbanding dengan apa yang dibayar oleh pihak pendidikan swasta. Dan dalam masa yang sama juga, kita sedia maklum kerajaan telah menyediakan satu sumber pembiayaan yang saya rasa selama ini sangat memberi kesan sejak diperkenalkan pada 1996, PPPPN yang telah membuat pelaburan dan juga pembiayaan pendidikan secara berpasar-pasar juga. Ya, bermakna ada mengikut kelayakan dan juga sosioekonomi pelajar-pelajar itu sendiri. Dan saya percaya ya, kalau kita mempunyai perancangan yang jelas dan juga kemampuan kerajaan soal kewangan, kita boleh melakukannya. Yang paling penting, rakyat Malaysia, kita sama-sama bekerja keras dan menentukan bahawa pendapatan negara secara menyeluruhnya meningkat daripada apa yang kita ada sekarang ini. Sekarang ini kedudukan kita sangat mencabar dari segi pendapatan yang jauh berkurangan. Itu sebab bajet-bajet kita semuanya defisit sekarang ini. Sampai 5.8% defisit daripada apa yang kita jana sebagai sebuah negara. Ini satu perkara yang perlu kita takani sebagai sebuah negara. Kita tidak boleh berterusan berada dalam keadaan ini. Jadi berkemungkinan adakah akan wujudnya kualiti pendidikan kita boleh cakap terjejas jika ia dilaksanakan secara percuma sepenuhnya? Mungkin ada best practices yang boleh kita rujuk, Prof? Saya yakin dari segi keutamaan, kerajaan kena prioritaskan apakah keutamaan kita dalam soal menghala ke pendidikan percuma ini. Pertama sekali, kalau umpamanya kita mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi, saya sangat percaya selain daripada mengenalkan terus pendidikan percuma itu, kita harus melihat kepada kualiti infrastruktur pendidikan kita. Kita perlu melihat kepada kualiti guru-guru pencerah yang mengajar dalam sistem pendidikan kita. Kita perlu melihat semula model-model program-program yang kita tawarkan di semua peringkat supaya ianya mempunyai taraf yang apa yang kita nakkan dan ianya sentiasa kompetitif di peringkat bukan sahaja negara, di peringkat global, di peringkat dunia. So ini satu perkara pendekatan yang saya rasa perlu dibuat. Ya, kita kena prioritaskan daripada terus memperkenalkan pendidikan percuma. Saya rasa ya, perkara-perkara ini perlu dijadikan asas supaya pendidikan kita, walaupun kita ada sistem yang baik, tapi ianya masih boleh kita pertingkatkan dengan dana-dana yang mencukupi. Dan soal pendidikan percuma ini, apabila diberi percuma, saya rasa implikasinya mungkin dari segi tanggungjawaban, dari segi respon daripada masyarakat juga kita perlu lihat secara menyeluruh.
the whole ecosystem, ya, dalam sistem pendidikan kita, kita perlu menggalakkan inovasi dan teknologi dan juga pendidikan yang berkualiti tinggi untuk kita tingkatkan tahap pendidikan negara kita. Seperti yang Prof kongsikan apabila bercakap mengenai pendidikan percuma ini, mungkin ramai di luar sana yang suka, namun banyak aspek yang perlu diberi perhatian dan penekanan terhadap pelbagai aspek daripada segi perancangan dan pelaksanaan dalam ekosistem pendidikan percuma ini agar kita dapat mengekalkan iaitu kualiti pendidikan bergerak ke hadapan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Raduan Cik Ros, merupakan Presiden Majlis Profesor Negara MPN, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Thank you.